بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Alian, Bapak dan Ramil, dan Bapak Kapolsek yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat Desa Krakel yang saya hormati, Bapak Sekdes, Bapak Kaur dan segenap perangkat pemerintahan Desa Krakel yang saya hormati, para kadus, ketua RW dan ketua RT yang saya hormati, ketua lembaga pemerintahan Desa Krakel yang saya hormati, rekan-rekan panitia serta hadirin tamu undangan, seluruh warga Desa Krakel yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara malam tasyakuran 17 Agustus 2024 tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi serta semangat seluruh warga Desa Krakel dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 ini. Sebagaimana kita ketahui, perayaan hari bersejarah tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini sangat relevan dengan momentum penting dalam perjalanan bangsa kita, yaitu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemindahan ibu kota ini bukan sekedar memindahkan pusat pemerintahan saja, tetapi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Sementara bagi kita yang tidak terdampak atau tidak merasakan manfaat pemindahan ibu kota secara langsung, pemindahan ibu kota ini adalah simbol dari semangat baru dan tekad kita untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nusantara yang baru mencerminkan harapan dan impian kita semua untuk Indonesia yang lebih baik, di mana semua daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pemindahan ibu kota ini adalah upaya konkret dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, yakni membangun negeri yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat Nusantara Baru Indonesia Maju ini hendaknya kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, serta bekerja keras demi kemajuan lingkungan kita.
Kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, mulai dari menjaga kebersihan, meningkatkan keamanan, serta membangun kebersamaan dan gotong royong antar warga. Dalam semangat kebersamaan ini, saya mengajak seluruh warga untuk terus berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif bagi lingkungan kita. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini sebagai titik awal untuk terus bergerak maju dengan optimisme dan tekad yang kuat demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Saudara-saudara yang berbahagia, melalui mimbar yang baik ini, selain hal di atas, izinkan atas nama pemerintahan Desa Krakal, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tahun ini terdapat kekurangan baik dari segi penyelenggaraan maupun pelayanan yang kami berikan. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Terakhir, saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Semoga dengan semangat Nusantara Baru Indonesia Maju, kita semua dapat terus berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.